Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Kembali kita berjumpa dengan bimbingan Olimpiade Matematika. Masih berbicara tentang teori bilangan. Kali ini kita akan membahas tentang rumus Legendre. Dibaca ini Legendre, ya, bukan Legendre. Karena Legendre ini adalah seorang yang berkebangsaan Prancis. Sebenarnya rumus Legendre ini masih menggunakan konsep Eddie Poulsen. Ya, masih ada kaitannya dengan periodic collision dan juga masih ada kaitannya dengan fungsi Fleur karena menggunakan notasi Fleur. Oleh karena itu kita mulai mengingat-ingat kembali apa itu periodic collision. Jadi kita kaitkan ya kembali dengan materi periodic collision dengan mengajukan pertanyaan berapa P37 faktorial, yaitu berapa 3 collision dari 7 faktorial. Katakanlah K. Artinya apa? Artinya K ini adalah pangkat tertinggi sehingga 3 pangkat K itu membagi 7 faktorial. Ya. Oleh karena itu, ya, 7 faktorial itu dapat dinyatakan dalam A dikali 3 pangkat K di mana BCD A dan 3 sama dengan 1. Kenapa? Karena K ini adalah pangkat paling tinggi. Oke. Kemudian 7 faktorial tadi ya, itu dapat dijabarkan sesuai dengan definisi dari pada faktorial 7 kali 6 dan seterusnya sampai 2 kali 1. Di sini untuk menentukan K tadi itu kita menentukan sama saja menentukan banyaknya ya, banyaknya bilangan yang bisa menyumbang ya, menyumbang ke K tadi. Yaitu adalah tentunya bilangan yang habis dibagi 3 di antara bilangan-bilangan ini. Ada berapa banyak bilangan yang habis dibagi 3? Itu ada 2, yaitu 6 dan 3. Ya. Jadi 6 dan 3 ini masing-masing menyumbang 1. Ya. Tapi di sini perhatikan di sini tidak ada bilangan habis dibagi 3/2. Akibatnya K di sini adalah sama dengan 2. Tapi di sini untuk lebih praktisnya kita bisa menggunakan fungsi Fleur. Jadi untuk menentukan banyak bilangan yang habis dibagi 3 ya dalam deretan bilangan-bilangan ini ketika 7 faktorial tadi diuraikan itu adalah sebanyak berapa? Fleur daripada 7/3 itu sebanyak 2. Sehingga kita dapatkan K-nya sama dengan 2. Sehingga kita peroleh 3 Poulsen daripada 7 faktorial adalah sama dengan 2. Oke. Kita pertajam lagi. Ya. Dengan pertanyaan berapakah 3 Poulsen daripada 10 faktorial kalau kita misalkan sama dengan K, artinya apa? Bahwa K ini adalah pangkat tertinggi dari pada 3 sehingga 3 pangkat K itu membagi 10 faktorial. Ya, sehingga 10 faktorial dinyatakan sebagai A kali 3 pangkat K dengan GCD A dan 3 sama dengan 1. Kemudian 10 faktorial dinyatakan dalam perkalian bilangan-bilangan yang berurutan yaitu 10 kali 9 kali 8 sampai seterusnya sampai 2 kali 1. Nah, di sini kita ingin mencari banyak bilangan yang habis dibagi 3 yang menyumbang ke K. Kalau demikian banyak bilangan yang habis dibagi 3 di sini kita gunakan aja fungsi Fleur sehingga banyakkan bilangan lebih 3 adalah sebanyak Fleur daripada 10/3 yaitu sebanyak 3. Jadi bilangan-bilangan tadi menyumbang 3 ke K. Tapi di sini perhatikan ada bilangan 9. 9 ini juga terhitung sebagai apa? Sebagai bilangan habis dibagi 3. Ya, termasuk ya ke dalam 3 tadi. Padahal di sini 9 tadi adalah 3 pangkat 2, harusnya dia menyumbang sebanyak 2 ke K tadi, tapi masih dihitung sebanyak 1. Ya, oleh karena itu, harus ditambah 1 lagi. Ya. Ya, bilangan habis dibagi 3 pangkat 2 itu baru terhitung menyumbang 1 ke K. Harusnya kan 2, karena pangkatnya 2. Maka harus tambah 1, dan banyak bilangan sebesar itu, atau banyak bilangan habis dibagi 3 pangkat 2 itu adalah sebanyak 9/3/2. Sama dengan 1. Perhatikan di sini sudah tidak lagi bilangan yang habis dibagi 3/3. Ya, tidak ada di sini di antara bilangan-bilangan ini yang bilangan habis dibagi 3. Oleh karena itu, K di sini adalah sama dengan 3/4. Sehingga kita dapatkan 3 Poulsen 10 faktorial adalah sama dengan 4. Oke, kita langsung kepada rumus Legendre. Rumus Legendre berbunyi demikian. Jika P prima dan N bilangan asli, maka berlaku apa? Eddie Poulsen 8 faktorial sama dengan sigma. Ya. Jadi sama dengan 1 sampai tak hingga. Oke. Okay. Fleur n per p pangkat j.
untuk membuktikan teorem ini, ya, diasumsikan dulu, kita asumsikan dulu n lebih besar daripada p. Kenapa? Kalau n lebih kecil daripada p, n lebih kecil daripada p, sekali lagi, ya, maka p ini kepolisian daripada n ini sama dengan 0. Kalau sama dengan p, n sama dengan p, maka p ini kepolisian daripada n faktorial sama dengan 1. Oke. Okay. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Jadi kita di sini adalah menentukan, ya, menentukan bilangan pangkat tertinggi daripada p ini, sehingga, ya, katakanlah k, sehingga p pangkat k itu membagi n faktorial. Nah, membagi, sehingga kita nyatakan dulu, ya, n faktorial itu sama dengan a kali p pangkat k, dengan a p ini adalah relatif prima atau GCD a p sama dengan 1. N faktorial tadi kita nyatakan dalam perkaliannya, jadi n kali n minus 1 dinyatakan dalam perkalian bilangan berurutan, n kali n minus 1 dikali n minus 2 sampai 2 kali 1. Oke. Okay. Nah, di sini kita pertama-tama adalah mencari berapa banyak bilangan yang habis dibagi p. Ya. Ya, yang menyumbang ke K tadi, yang akan menyumbang ke K. Oke, kalau tadi banyak bilangan habis dibagi P sebanyak 10, berarti dia menyumbang 10 ke K. Maka banyak bilangan yang habis dibagi P adalah lur, ya, lur daripada N per P. Ini adalah banyaknya bilangan habis dibagi P. Tetapi, perhatikan, bilangan habis dibagi P pangkat 2 baru terhitung menyumbang 1 ke K, 1 ke K. Padahal kan harusnya menyumbang 2. Harusnya dihitung menyumbang 2. Karena pangkat daripada P ini 2. Baru dihitung 1, maka harus tambah 1. Dan banyaknya bilangan semisal itu adalah banyaknya bilangan habis dibagi P pangkat 2 adalah sebanyak lur NP pangkat 2. Nah, demikian juga, ya, bilangan yang habis dibagi P pangkat 3 itu baru dihitung menyumbang sebanyak 2. Itu ketika kita menghitung banyaknya bilangan yang habis dibagi P, dan ketika kita menghitung banyak bilangan habis dibagi P pangkat 2, dia baru menyumbang ke K itu terhitung sebanyak 2, harusnya kan sebanyak 3, karena pangkatnya adalah 3, P pangkat 3, oleh karena itu harus tambah 1. Dan banyaknya bilangan yang habis dibagi P pangkat 3 itu adalah sebesar plus N per P pangkat 3, dan seterusnya sampai suatu ketika kita dapat menemukan sebuah bilangan bulat N sehingga P pangkat N lebih besar daripada N. Akibatnya apa? Akibatnya plur daripada n per p pangkat m sama dengan 0. Dan untuk setiap bilangan, setiap j lebih besar daripada m, tentunya plur daripada n per p pangkat m sama dengan 0. Sehingga kita peroleh k itu adalah plur n per p ditambah plur n per p pangkat 2 ditambah plur n per p pangkat 3 dan seterusnya. Itu sama dengan plur per n per p plus plur n p pangkat 2 sampai plus n per p pangkat n, ya, dan nilainya adalah finite. Sehingga kita peroleh k sama dengan limit j mendekati hingga plus n per p ditambah plus n p pangkat 2 sampai seterusnya tambah plus n per p pangkat j. Nah, terbukti bahwa p ini perlu daripada n faktorial adalah sama dengan sigma j sama dengan 1 sampai hingga plus n per p pangkat j. Oke, kita berikan contohnya. Contoh pertama adalah tentukan bilangan bulat terbesar n sehingga 41 pangkat n membagi 2020 faktorial. Artinya apa di sini? Sebenarnya di sini kita mencari apa? Mencari p 41 2020 faktorial, jelas ya. Sehingga menurut teorema atau rumus Lezon, jadi p 41 ini bukan 73 tapi adalah 41. Jadi P41 2020 faktorial itu sama dengan apa? Plus 2020 per 41 menurut Lezon tambah plus 2020 per 41 pangkat 2 ditambah plus 2020 per 41 pangkat 3. Kenapa stop sampai di sini? Karena 2020 itu lebih kecil daripada 41 pangkat 3 sehingga plus daripada 2020 per 41 pangkat 3 sama dengan 0. Nah, kita peroleh plus daripada 2020 per 41 adalah 49, sedangkan plus daripada 2020 per 41 pangkat 2 itu adalah 1, dan ini nilainya 0. Jadi kita dapatkan P41, ya, 41 bukan 73, 2020 faktorial itu ada 50. Artinya di sini apa? Jadi M terbesar
Sehingga 41 pangkat M membagi 2020, 2020 faktorial adalah ya sama dengan 50. Oke, kita lanjut kepada contoh kedua. Tentukan banyaknya digit nol tanpa putus di belakang bilangan 111 faktorial. Jadi, yang menyumbang angka 0, digit 0 di belakang tanpa putus itu adalah 10. Ya, 10. Ya. Kalau ada perkaliannya 10 kali 10, berarti ada 2 sumbangannya. Kalau ada 10 kali 10 kali 10, ada 3. Sedangkan 10 tadi, itu adalah kalau dapat dinyatakan dalam perkalian perimanya, yaitu 2 kali 5. Sehingga, ya, 111 faktor lagi harus dinyatakan dalam perkalian prima 2 kali 5. Jadi, 111 faktorial sama dengan A dikali 2 pangkat K dikali 5 pangkat M dengan di sini A dan 10 adalah 1. Maka di sini pasti K ini sudah pangkat tertinggi, M pangkat tertinggi. Karena di sini daripada A dan 10 adalah 1. Jadi, M ini adalah pangkat tertinggi. Sehingga 5 pangkat M itu ya habis membagi 111 faktorial. Dan di sini juga K pangkat tertinggi, sehingga 2 pangkat K itu habis membagi 111 faktorial. Jadi 2 kali 5, 10 itu menyumbang. Ya, menyumbang, jadi setiap perkalian 2 kali 5 menyumbang digit 0, 1. Tapi di sini adalah K-nya ini lebih besar daripada M pastinya. Sehingga banyaknya, ya, banyaknya, digit 0 yang disumbang maksimum itu adalah sebesar M, ya, karena kali besar daripada M. Jadi ada dua yang tidak mempunyai pasangannya dengan 5, ya, ada dua, ya, tapi 5 ini sebanyak M kali ini memiliki pasangan dua sebanyak M. Jadi 2 pangkat M dikali 5 pangkat M. Jadi ada 2 yang tidak memiliki pasangan 5 tadi. Oleh karena itu, M ini adalah apa? Banyaknya. Ya, sama saja banyaknya digit 0 tanpa putus di belakang 111 faktorial. Ya, ini tadi. Jadi yang kita cari di sini adalah M. M itu tidak lain apa? Berarti kan, yang kita cari M, di mana 5 pangkat M ini, di mana M pangkat terbesarnya, ya, sehingga 5 pangkat M membagi 111 faktorial. Jadi yang kita cari adalah sebenarnya adalah P5 111 faktorial. Maka kita langsung pakai apa? Pakai rumus Lejeune, jadi M sama dengan, atau M sama dengan P, ya, tidak lain dari P5 111 faktorial, yaitu plus 111 per 5 ditambah plus 111 per 5 pangkat 2 ditambah plus 111 per 5 pangkat 3. Ini nantikan, karena 111 lebih kecil daripada 125 dan nilainya ini adalah 0. Jadi kita dapatkan adalah plus 111 per 5 22, plus 111 per 25 adalah 4 dan ini 0. Maka plus, ya, maka bukan plus tapi P5, ya, P5 daripada 111 per 5 ini adalah 26. Yang tak lain daripada M itu sendiri. Jadi di sini, jadi banyaknya digit 0 tanpa putus di belakang 111 faktorial adalah 26. Oke, kita langsung kepada pembahasan soal. Nah, soal ini berasal daripada OSK 2007. Jadi ada soal oleh Bina Matematika, ya, OSK pada tahun 2007. Tentukan bilangan asli N terbesar sehingga 33 faktorial habis dibagi 3 pangkat N. Ini sudah jelas dan mudah, ya. Jadi langsung saja menggunakan rumus Lejeune. Artinya apa? Di sini kita jelas mencari, karena di sini mencari bilangan asli terbesar N sehingga 3 pangkat N membagi 3 faktorial. Di sini mencari apa? P3 faktorial. Sehingga kita dapatkan P3 faktorial adalah plus daripada 33 per 3 ditambah plus 33 per 3 pangkat 2 ditambah plus 33 per 3 pangkat 3. Kalau kita teruskan, plus tambah plus 33 per 3 pangkat 4. Tapi 33 tentunya lebih kecil daripada 3 pangkat 4. Sehingga plus daripada 33 per 3 pangkat adalah 0. Sehingga cukup kita hitung 3 suku ini saja. Itu plus 33 per
per 3 adalah 11, sedangkan per 33 per 2, per 9 adalah 3, sedangkan per 33 per 27 adalah 1. Sehingga P3, 33 faktorial atau triple division 33 faktorial adalah sebanyak 15. Sehingga kita dapatkan apa? Bilangan aset terbesar. Nah, terbesar sehingga 33 faktorial habis dibagi 3 pengadaan adalah 15. Jadi jawabannya 15. Oke, demikian tadi kita sudah membahas tentang apa itu rumus Legendre dan juga diperjelas dengan contoh-contohnya bagaimana menerapkan rumus Legendre tadi untuk menyelesaikan suatu masalah, dan akhirnya kita munculkan soal Olimpiade Matematika dari Oscar 2007 dengan rumus Legendre, kita bisa selesaikan masalah itu. Oke, sampai sini dulu. Untuk selanjutnya silahkan kalian latihan-latihan soal yang terkait dengan rumus Legendre. Oke, tapi sebenarnya rumus Legendre ini memiliki versi yang lain dan itu juga sangat penting. Jadi samping rumus Legendre itu yaitu n faktorial itu sama-sama dengan sigma daripada j dari 1 sampai hingga plur n per p pangkat j, ya itu versi lain daripada rumus Legendre adalah periklusen n faktorial adalah sama dengan coba catat. Periodic pollution F faktorial sama dengan N dikurang jumlah digit daripada N tadi dalam basis P dibagi dengan P-1. Saya ulangi, periodic pollution ya, atau PPN N faktorial, periodic pollution N faktorial itu sama dengan N kurang jumlah digit N dalam basis P per P-1. Ya. Ya, suatu saat nanti kita akan bahas ya versi kedua atau bentuk lain daripada rumus Legendre tadi. Oke. Dan silakan kalian lanjutkan dan latihan soal ya. Ya, di bahan ajar e-learning yaitu tentang masih tentang teori bilangan, yaitu ya jadi soal-soal yang berkaitan dengan rumus Legendre ini saya masukkan ke dalam integral function. Jadi adalah fungsi bilangan bulat, yaitu fungsi scaling, fungsi plur scaling tadi saya masukkan di sini. Ya, kalian bisa lihat di sini kalian pilih yang mana yang bisa diselesaikan dengan rumus Legendre. Kita perhatikan di sini yang mana, kita cek saja. Oke, di sini nomor 11 ini diselesaikan dengan rumus Legendre. Ada banyak angka nol faktor khusus di bilangan dari 219 faktorial. Nomor 12 juga demikian juga. Tentukan bilangan asli kecil n sehingga 290 digit terakhir n faktorial adalah 0. Tentukan bilangan asli terbesar sehingga 33 faktorial habis dibagi 3 pangkat n. Nah, ini tadi adalah sudah kita bahas, yaitu soal OSK tahun 2007. Nah, ini juga ini belum. Nah, tentukan bilangan asli n terbesar sehingga 3 faktorial dipaktorialkan habis dibagi 3 pangkat n. Oke, sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.